Ini kok ada yang unik mas ini. Nah ini fungsinya untuk apa mas? Ini fungsinya enak sih. Iya mas, buat pembuatan seperti ini berapa mas? Murah. Pembuatannya murah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Buluks Warga Desa, channel yang mengulas seputar tentang ternak di Kampung Lereng Lawu, ya khususnya ternak sapi dan juga ternak kambing. Ya teman-teman, sekarang saya masih berada di kandang penggemukan sapi milik Mas Heri. Dan untuk pakan sapinya sendiri itu adalah jerami. Dan jeraminya sebanyak ini teman-teman, ini baru datang dan juga baru diturunkan dari truknya, dan pengambilannya juga dari jauh banget ini teman-teman. Nah sebanyak itu. Nah di kandang sapi milik Mas Heri ini itu ada 7 ekor sapi teman-teman. Jadi kalian bisa cek video saya sebelumnya, dan kalian juga harus tonton video saya selanjutnya ya. Kali ini saya akan perlihatkan untuk pakannya sendiri dulu. Nah ini kandangnya, itu ditambahkan dengan jari, seperti jaring ya teman-teman, jadi seperti selambung. Dan selain pakan jerami, sapi-sapinya Mas Eri ini juga dikasih pakan hijau seperti ini. Ini adalah rumput odot namanya teman-teman, rumput odot. Jadi bukan rumput kolonjono, tapi ini namanya kalau di sini rumput odot, odot teman-teman. Kalau di tempat kalian apa ya namanya? Jadi ini hampir sama sama rumput kolonjono, tapi kalau yang sudah paham ini langsung bisa mengenali. Jadi ini rumput odot, seperti hampir mirip seperti rumput gajahan ya teman-teman. Kalau rumput gajahan kan daunnya agak lebar ya. Nah, ini untuk pakan sapinya sendiri. Selain dikasih rumput, selain dikasih jerami, jadi dikasih rumput ini juga. Nah, ya teman-teman, jadi selain pakan jerami dan rumput hijaunya, sapi-sapi milik Mas Heri ini diberi pakan konsentrat. Nah, ini adalah tumpuan dari pakan konsentratnya sebanyak ini. Jadi setiap hari itu diberi pakan konsentrat ini seperti dicompor itu sekitar 2-3 kali. Nah, jadi seperti itu untuk mempercepat penggemukan sapinya itu sendiri teman-teman. Jadi diberi pakan konsentrat agar sapinya cepat gemuk dan cepat besar. Nah, di kandang Mas Heri ini sapi-sapinya ini padahal umurnya masih muda-muda semua ini teman-teman. Masih muda ya teman-teman. Nah, terlihat dari tanduknya itu belum terlalu panjang, masih pendek-pendek semua. Pokoknya kalian bisa ikuti video khusus review sapi penggemukan ini di video saya selanjutnya ya teman-teman. Nah, terlihat dari tanduknya ini kan masih pendek-pendek semua. Nah, seperti ini. Umurnya itu kisaran 1 tahun sampai 1,5 tahun teman-teman. Nah, terlihat kan dari tanduknya yang masih pendek. Jadi umur segitu tapi badannya sudah segemuk dan sebesar ini ya teman-teman. Jadi ini jos mantap banget teman-teman. Dalam kurun waktu 1 tahun Mas Heri berhasil dalam ternak penggemukan sapi. Pokoknya kalian jangan ketinggalan ya di video saya selanjutnya. Nah, ini sapinya ada yang males-malesan. Dia belum mau bangun. Ya teman-teman, seperti ini ya kira-kira sapinya yang akan aku review. Nah,
Ini jenis semental, teman-teman. Jadi di sini ada jenis semental sama jenis limosin dan ada satu juga jenis PO. Iya Mas Heri, ini tempat apa Mas ini? Bisa dijelaskan? Penampungan ya? Ini penampungan air minum. Oh iya, untuk penampungan air minum sapinya ya Mas. Nah ini kok ada yang unik Mas ini? Nah ini fungsinya untuk apa Mas? Ini fungsinya, nak si sapi minum gue. Iya. Ini kan kesedot. Iya. Kesedot, pelampungnya kan turun. Oh. Turun dan ngisi. Jadi ini ya Mas? Nah, kalau ini diminum, otomatis ini berkurang. Oh, berkurang. Berkurang. Ini kerannya buka. Kalau berkurang, ininya kan turun ya, Mas. Oh, nah, jadi otomatis ini, teman-teman, nyala sendiri ya airnya. Oh, iya ya. Jadi ini bagus banget ya, Mas. Dibuat otomatis seperti itu. Meringankan. Oh, iya. Ya, teman-teman, ini perlu dicontoh ke teman-teman semua kalau ingin ternak sapi. Itu cara yang iya Mas, buat pembuatan seperti ini berapa Mas? Kurang. Pembuatannya. Ini 35.000. 35.000. Oh, ini nah. Sudah gandeng sama ini. Oh iya, 35.000. Jadi sama itu ya Mas. Apa itu pipa-pipanya ya? Oh iya, seperti itu teman-teman. Nah, ini tempat minumnya. Iya teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga kalian suka dengan videoku kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua sudah mengikuti video-video saya dan sudah mendukung channel saya. Semoga ke depan saya masih bisa terus semangat untuk membuat videonya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya ya. Terima kasih.